sudah bukan rahasia lagi jika sosok Luna Maya memiliki paras yang sangat rupawan. Tak heran jika banyak kaum Adam yang langsung klepek-klepek setelah melihat kecantikan Luna Maya. Bahkan sederet tokoh terkenal juga sukses jatuh ke pelukan Luna Maya. Sebut saja Ariel Noah dan Reno Barak, laki-laki yang pernah singgah di hati Luna Maya. Namun tak hanya kedua pria sukses itu yang kepincut oleh paras Luna, sosok Deddy Corbuzier bahkan mengaku kerap terpana oleh pesona sang artis. Tak ingin terpesona, maka dari itu Deddy Corbuzier sampai memblok akun Instagram Luna Maya. Hal itu diakui oleh Deddy Corbuzier dalam acara Deddy's Corner edisi Minggu 27 September 2020 lalu. Awalnya, Deddy, Luna, dan Endrick Chandra berbincang soal alasan seorang pria bisa selingkuh. Ketiganya meyakini bahwa celah untuk berselingkuh sangat berpengaruh dalam sebuah hubungan. Selain ada celah, media sosial cukup mempengaruhi kehidupan percintaan. Deddy menyebut lewat media sosial, banyak bermunculan wanita maupun pria dengan paras menarik. Hal itu pun menjadi faktor seorang pasangan bisa tergoda. Luna pun segera memahami maksud Deddy memblok akun Instagram miliknya. Sontak saja, ucapan Deddy itu langsung disambut tawa oleh Luna dan Edric.